الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله pengalaman baru bagi saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia mengajak masyarakat. Syedrolun, setelah peristiwa penusukan yang dialaminya pendakwah kondang Indonesia Syekh Ali Jaber akhirnya memberi keterangan. Dalam video yang diunggah ke channel YouTube Syekh Ali Jaber, dirinya mengaku peristiwa yang dialaminya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ali Jaber mengaku tusukan yang dialaminya cukup keras hingga bagian pisau yang digunakan pelaku patah. Syekh Ali Jaber yang kini mendapat sejumlah jahitan pada lukanya bersyukur karena masih diselamatkan Yang Maha Esa. Masuk ke dalam, cukup dalam. Allah Subhanahu takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di dua sisi, ke depan leher dan dada. Seperti diberitakan Syedrolun, Syekh Ali Jaber ditusuk salah seorang lelaki saat mengisi ceramah di Masjid Afaluddin Tamin Sukajawa, Tanjung Tan, mengakibatkan acara keagamaan itu menjadi ricuh.